Oke teman-teman, gimana caranya melamar kerja di PT KAI secara online? Yaitu kita menggunakan HP Android dan juga browser sebagai alatnya. Sangat mudah sekali, yaitu dengan mengunjungi website dan ini nih, lihat aja tutorialnya, oke? Boom! Oke, pertama-tama seperti di video sebelumnya tentang bagaimana caranya melamar melalui online, yaitu pertama kalian buka browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome, oke? Kita masuk ke browser, bentar, blur. Nah, sip. Setelah itu kalian ketik di sini. Kita klik di sini, tulis klik di sini. Nih. Jelas belum? Blur. Nah, klik di sini .id kalian klik. Klik. Kita mengunjungi situs klik di sini .id. Ini fokusnya enggak auto ya. Nah, terus kalian ketik di bagian ini. Ini tiga ini. Klik. Dan klik ini, terus masuk, kita klik lowongan kerja. Oke, kita masuk ke sini, kita cari PT KAI, lambang PT KAI ini, KAI, kita klik yang ini. Waduh, salah. Nah, ini nih, bentar. Yang KAI ini ya, kita klik KAI, lowongan kerja, dan scroll ke bawah. Kita cari KAI Alfamaret, terus PT KAI, kan klik PT KAI, klik oke. Okay. Kita akan masuk ke situs PT KAI, situs resmi, jadi kalian tidak ada kayak apapun itu, tidak ada kayak pungli dan sebagainya. Kalian klik aja personal, mau apa berarti Anda bla bla bla, ini kalian bisa baca teman-teman. Oke, okay, udah kalian baca. Tidak dipungut biaya apapun ya. Nah, untuk lowongan kerja klik sini, klik job lowongan, klik lowongan. Nah, ini kalian lihat ada lowongan atau tidak. Nih, 22/12/12 recruitment khusus bersumber dari program beasiswa bla bla bla. Terus kalian read more. Rekrutmen SDN bersumber dari politeknik ini, informasi sangat bermanfaat sekali teman-teman. Nah, ini ada kayak minimal berapa, kayak gitu persyaratannya, kayak gitu. Nah, kurang lebih ini. Terus kita klik job profile. Kita klik, aduh, job profile. Klik pekerjaan apa, pilih. Misalnya kalian pilih yang mana ya, polisi khusus, administrasi, teknisi rel, masinis lah ya, minimal lah masinis, klik masinis. Oh, masinis gak ada. Oh, paramedis. Oh, itu pekerjaan. Oh, lagi gak buka locker dia teman-teman. Panduan. Oke, kebanyakan penipuan, kebijakan privasi, panduan. Panduannya teman-teman, terus legislasi. Ya, kalau teman-teman mau lowongan kerjanya langsung, itu kalian bisa klik nomor KTP, nama lengkap, tempat tanggal lahir, email, username, password, tipe, kayak ini. Terus kirim verifikasi email, nanti kalian disuruh masukin data-data lagi biar masuk lowongan kerja lebih mudah gitu teman-teman. Oke, sekian videonya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian diterima di tempat kerjaan yang sesuai dengan apa yang kalian cari. Oke teman-teman, itu aja tutorial dari saya tentang bagaimana caranya melamar kerja di PT KAI secara online melalui website. Mudah-mudahan kalian diterima dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.